Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghina saudaranya karena suatu dosa, ia tidak akan mati sebelum melakukannya. You Google about this because obviously you really need to study about it, right? Kadok is a kinesthetic people. The way he learn is when he experience thing. Contohlah macam naik basikal lah. Kau ingat orang naik basikal dia buka buku A sampai Z. Langkah satu, angkat kaki kanan, letakkan di antara tempat duduk anda dan imbang diri anda. Tak ada. Kau kena naik basikal tu, kau kena rasa jatuh tu macam mana, baru kau tahu macam mana nak bawa basikal. Betul. Kalau kau nak, kalau korang punya definisi study tu adalah dengan baca lah. You are so wrong that you think. Ya, itu yang aku cakap tadi, limited belief. Kau punya kepercayaan dalam kehidupan kau ni yang terhad, yang membuatkan kau berada kat mana kau berada. Orang dah pergi sampai bulan. Macam-macam cara untuk belajar. Dan mungkin cara aku belajar adalah dengan bawa dulu, rasa dulu, rasa dulu. Aku kongsikan experience itu. Dan kalau korang rasa macam this is not my way, yes it is not your way. Different people, different way of learning. Aku kat sekolah duduk depan, ada orang duduk belakang. Sebab apa? Sorry tak sekolah. Dekat sekolah ni dia ada kau boleh perhatikan lah, 70% orang kat sekolah ni dia kinestetik. Nak tahu mereka ni kinestetik macam mana? Dia duduk dekat seat-seat belakang. Dia tak boleh duduk diam, dia akan gerak kursi apa semua. Sebab dia kinestetik, dia tak boleh duduk diam, dia kena bergerak, dia belajar dengan pergerakan. Orang yang auditory, orang yang visual, kau tengok dia pakai lawak. Orang visual eh, baju iron. Kak Duk tak iron baju. Kau tengok baju aku, baju sama yang aku pakai. I can live with that because that is kinesthetic. Ada pula yang auditory. Auditory ni kau tengok dalam kelas dia diam, dia senyap je. Dia jadi bodoh ke tak? Bodoh tak. Dia auditory. Dia belajar dengan suasana yang senyap. Dia suka dengan muzik. Sebab tu kau tengok video aku tak ada muzik. Sebab aku kinesthetic. Aku tak peduli apa pasal muzik. Different people have a different needs. Different people have a different way. Right? My video, sebab tu aku cakap tadi 70% manusia dekat dunia ni dia seorang yang kinesthetic. Alright. So bila kinesthetic, banyak people dia boleh relate. That's why kau nampak channel aku cepat growth, because I am most of the majority. Kalau perasan lah, orang yang details ni, orang yang details ni selalunya orang macam mana tau? Majority mereka ni sikit. So mereka buat video perfect apa semua, yang menontonnya pun sikit. Sebab apa? Market kau tu sikit. Based on my life experience that I learn about this, that's why I buat dekat channel I. Dan dia jadi macam tu. Dan based on result, it works. Result tak boleh menipu, bye. 100,000, 20,000. Who should learn from who actually? Bukan nak mendabik dada, bukan nak sombong, tidak. But logic. Kata belajar tinggi. You see, everybody can talk big. But you, do you have really to like macam berkata-kata kesat? Aku macam still don't get it though. Why Malaysia turn to this? Why Malaysian become like this? Budi bahasa budak full of shit. Mana, mana perginya benda itu? Dia macam ni lah. Kalau kau boleh buat kat orang public, orang boleh buat kat tu public. As simple as that. Ni aku tunjuk lah antara orang yang ni email personally eh. Tak payah nak bagi tu dalam public. Assalamualaikum Kadok. Terbaiklah channel kau. Okay, dia puji dulu. Dia puji dulu. Last kali tiba-tiba dia kata bukan nak tunjuk badai, tapi nak tengok kau terus maju ke depan. Aku ada idea untuk penambahbaikan. Nak tengok. Personally dia cakap, apa kata kau buat video ala-ala bergenre, contohnya A, komedi. Wah, specific. You see, when you want to give people feedback, you have to give the choice. Cuba abang buat macam ni supaya dia macam ni, macam ni. Bukannya macam bodoh siap pergi study dulu. Ini baru teguran dan memberikan pandangan. Ini baru sebenarnya. Ha, ini baru betul. Dan wah, dia tulis panjang. Bersungguh, bersungguh dia nak tengok Kadok improve. Tapi apa aku cakap dekat dia? Thank you for your suggestion. Really appreciate it. Adakah aku akan terima apa yang dia cakap 100%? Tidak. Sebab yang buat videonya aku, yang tahu susah payah buat videonya aku. Memang cakap senang, tetapi ada juga apa yang dia cakap tu masuk akal. Try sesekali buat video yang boleh kena kecam. Ha ni, contoh ajak sajat ke review kereta, ramai haters makin naik rating. Ha, okay, this is wrong. Kalau korang tengok data analitik Kadok balik, korang check balik komen-komen, yang komen negatif ni tadi adalah korang nampak dalam 100, tapi yang komen positifnya video beribu-ribu. Maksud aku kat sini macam ni lah. Do you really think haters bring people up? Nah, supporter yang yes, bring people up. It is supporter yang actually make that channel growth. Because if it's not because of the supporters,
orang tu dia dapat. Haters ni menjatuhkan orang ni kerana haters orang bunuh diri. Astaghfirullah. Aku nak kata-kata kesan dia. Ikut engkau lah. Bodoh siap kau cakap haters menaikkan rating. Kau percaya benda itu sebab tu kau buat benda yang kau buat ni. Dan kau buat ni salah. Haters tak menaikkan orang, malah haters menjatuhkan orang. Yang menaikkan orang adalah penyokong dia, orang yang sentiasa memberi kata-kata semangat dekat dia. So go to hell lah. Serious shit. Go to hell. Banyak orang cakap haters tu yang akan menaikkan kita. Sebenarnya tidak. Kau bayangkanlah kalau tak ada supporters, ada haters je, boleh naik ke? Aku rasa tumbang dah. Tumbang terus. Dia memang perlu. Contohlah, contoh macam channel Mamat tu. Penyokong-penyokong dia yang keep fit ego dia kata, sebab tu dia masih maintain. Cuma kalau semua orang kutuk dia, tak ada orang puji dia pun, tumbang. Tumbang. Mungkinlah dia buat video sebulan, dua bulan, lepas tu tumbang. Sebab itu, jangan kecam orang. Jangan. Sebab korang kecam orang, efek dia dekat orang macam Kaduk tak apa. Dia ni dah mengalami kehidupan yang kau tak boleh nak bayangkan dah. Jahat, baik, ke laut, ke darat, semua dia dah pergi. Okay? Sebab tu dia boleh bring the best out myself. Tapi tak semua orang macam Kaduk. Silap kau sebut, tak pasal-pasal dia jadi depressed. Berdosa. Kau membuatkan hidup orang, nyawa orang dalam bahaya. Bully cyber is a serious matters. What you did is wrong, and for that, shame on you. Shame on you. Shame on you. Tiga kali. Alright guys, itu dia. Kita dah sampai dekat bazar Ramadan Kampung Maru. Aku rasa macam aku agak kasar. Aku just tawakal je lah yang puasa aku diterima. Kalau tak diterima, aku pun bukan baik dengan aku. Aku minta maaf kalau aku ada buat silap, kalau aku terkasar masa. But I just want to make a point. Kalau kau faham apa yang aku maksudkan, kalau tak faham, memang you see, is that how you want to give feedback to others tak? Saya minta maaf. It is not my intention. It just another video. Alright. If you think it's a good video, jadikan dia sebagai yang baik, dia ambil lah. Yang tak baik, korang letak tepi lah. If you have your point of view, you can comment. So kau nak jumpa aku, sebenarnya kau nak aku react macam ni. Yes. Nak membongkar betul ke yang Kaduk ni sombong? Kaduk ni tak study. Sombong. Kaduk memang sombong. Macam mana cara gerak kerja dia? So sekarang mungkin sedikit sebanyak memberi info lah pada korang yang belum tahu Kaduk ni macam mana. Kebelakangan ni kau punya cerita tengah hot kan? Cik, tak maaf banyak-banyak kalau tersalah, terkasar bahasa. Kalau tak maafkan pun, tak apalah, tunggu raya nanti. So lepas ni, kalau korang nak kecam juga, aku pun tak tahulah. Kenapa datang perkataan kecam? Kenapa korang kecam? Aku buat tarian bogil ke? Aku buat TikTok ke apa? Jangan, nanti orang TikTok kecam aku pula kata. Apa ni masuk pasal TikTok pula? Gua cuak siut. Tak, maksudnya kita jangan cari pasang orang. Kita jangan petik benda petik-petik macam tu, jangan. Just because you don't understand me, itu tidak memberi hak untuk korang mengumpat aku. Dan lepas tu dah mengutuk aku, mengharapkan macam aku duduk diam. Sorry guys, aku bukan jadi duduk diam. I am that person that live principle ni. Maksudnya kau kena ada satu pegangan hidup yang kau kena pegang, dan kau rasa pegangan aku, hidup aku simple je. Yelah, walaupun aku ni taklah baik sangat, tapi if something yang macam tu, macam salah lah, kalau betul-betul lah. If really that I really make a bad thing and korang kecam, then nak tak nak aku kena accept lah. Tapi aku tak rasa apa aku buat tu salah, dan aku rasa apa yang aku buat tu betul, sebab aku nak tunjukkan dekat masyarakat. Sebab tu aku screenshot dan post balik, dan aku tak kecam balik orang yang tu. Kadang-kadang aku menjawab, tapi aku menjawab dengan jawapan yang masih lagi tak kasar lah. Menjawab biasalah, Kaduk menjawab. Ya Allah, kalau tak menjawab bukan Kaduk. Ya, betul. Aku kena follow. Orang cakap aku kena follow macam YouTuber lain, diam apa semua. Well, it's a choice guys. Kau nak diam pasal isu ni, kau diam. Kalau kau rasa kau nak bersuara pasal isu ni, kau bersuara. Masing-masing dengan cara masing-masing. Masing-masing dengan kepercayaan masing-masing. Your own belief. Alright. Sebenarnya, daripada apa saja aku cakap A sampai Z hari ni tadi,
aku tak boleh nak enforce apa yang aku cakap tu kat korang. It is still your choice. Aku tak ada kuasa pun untuk cakap kau, kau kena dengar apa aku cakap. People don't have power on you. So Munjir dia ambil video, dia dia post video pasal Anwar Sosial kena sepak kan. Sepak kan. Lepas tu dia pun betul, aku sokong 1000%. Dok kalut pasal apa? Dok kalut pasal orang kafir pasal apa? Fuck lah Munjir ni. Kau boleh tulis fuck lah Munjir ni dekat komen. Lepas tu Munjir jawab lah. So you see, orang akan jawab jika dia rasa apa yang kau buat tu salah. Munjir jawab, dia kata, ada berani mai depan. Setakat fuck kat sini budak tadika pun berani. Right? Kafir ke Islam ke, yang penting dia orang tua. Kalau bapak kau kena macam tu, kau suka? Betul apa Munjir cakap. Sebab tu bukan kita nak kata yang macam Boa cakap kan, kita menjawab haters. Tidak. Eh, memang kita menjawab haters. My point is, kalau apa yang orang buat dekat korang, dia pijak engkau, kau jangan biarkan. Gentle datang jumpa. Serius. Cakap elok-elok, fak depan-depan. Setakat dalam video, budak tadika pun boleh. Betul, budak tadika pun boleh. Berani jumpa depan-depan. Berani jumpa depan-depan. Baru kau tahu kadok dia macam mana. Baru tahu dia punya jahat dia macam mana. If you smell what the rock is cooking. Dang, dang. Kalau nak bagi komen negatif pun boleh, tapi bukan kata kasar. Okey, komen positif dengan negatif. Benda tu macam terlalu general untuk kita kata positif negatif. It really depend how people take it. But bodoh, fuck, apa semua, itu bukan negatif. Itu memang kata-kata kesat lah. Itu bukannya feedback. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghina saudaranya karena suatu dosa, ia tidak akan mati sebelum melakukannya. Jadi kalau ada seseorang yang mengatakan kepada orang lain, kamu pencuri, misalnya, padahal tuduhan itu tidak benar, maka dipastikan dalam hadis ini, orang yang mengatakan tadi, kalau dia tidak minta maaf, dia tidak taubat, maka pasti dia mencuri sebelum meninggal. Akan terjadi pada dia. Dan ini sudah pernah saya jelaskan, sebenarnya ini masalah syamata. Syamata itu mendoakan, mengucapkan kalimat buruk pada orang lain karena ada maksud menghina. Itu yang dilarang dalam hadis kita ini. Jadi tidak boleh. Sampai dalam Islam pun kita kalau berhadapan sama musuh di medan perang, kita enggak boleh syamata. Enggak boleh kita anggap remeh. Dari penganggap remehan terhadap musuh. Karena menganggap remeh mereka, dosa kita kepada Allah membuat mereka bisa menang. Serius, aku sekarang ni, aku memang tapis je orang. Orang yang negatif sangat, aku rasa macam tak boleh belah menjawab, aku ban je. Tak payah korang unsubscribe, aku ban korang. Serius, aku tak perlukan orang macam tu. Astagfirullahaladzim. Alright guys, itu saja untuk video kali ini. So, kalau aku ada terkasar bahasa, aku minta maaf. Biasalah, kadang-kadang kita ada tersilap tanpa kita sedar. So, aku minta maaf. Yang baik itu datangnya daripada Allah SWT, yang buruk itu datangnya daripada diri aku sendiri. So, saja selamat berbuka puasa dan selamat berpuasa, selamat menjalani ibadah puasa, selamat menjalani ibadah tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, assalamualaikum, selamat berbuka, selamat hari raya. Maaf saya dah batin. Kalau tak suka unsubscribe. Kalau suka subscribe. Subscribe channel dia. So, semoga ada dimurahkan rezeki. Takbir! Takbir! Takbir!